Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum dimulai kegiatan pembelajaran kita, silakan membaca doa awal perkuliahan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melalui pembelajaran dengan baik tanpa ada halangan apapun. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang profesi keguruan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang manajemen pendidikan. Dan sedikit saya akan menyinggung apa itu tentang manajemen. Manajemen pendidikan itu awalnya atau ngambilnya tetap dari core yang utama dari ilmu manajemen yang murni, ya. Ini ilmu manajemen yang murni itu bisa diterapkan di berbagai bidang termasuk pada manajemen pendidikan. Nah, apa yang dibahas di manajemen pendidikan tentu ya tentang persekolahan. Nanti manajemen pendidikan tinggi ada lagi sendiri. Nah, kalau manajemen pendidikan yang diajarkan di sini nanti tentang manajemen persekolahan. Nah, untuk keilmuan manajemennya, karena namanya manajemen, tentu di sini yang terjadi adalah memanage atau mengorganisir sebuah lembaga, ya. Saya di sini tertarik dengan teorinya Josh R. Terry. Dia mengemukakan ada empat prinsip atau empat tahapan yang akan terus berjalan dalam sebuah manajemen, yaitu POAC. P-nya itu planning, O-nya organizing, kemudian A-nya actuating, dan C-nya adalah controlling. Sebelum itu saya flashback dulu. Jadi dari POAC, ya, planning. Planning itu apa? Oke, siapa yang bisa menjelaskan perencanaan itu apa? Ada batasan-batasan perencanaannya. Di situ ada proses merumuskan masalah, ada penentuan. Kalau O-nya? Organizing atau pengorganisasian adalah cara atau langkah untuk menggolongkan, mengelompokkan, serta menetapkan tugas pokok dan fungsi. Actuating itu adalah pelaksanaan atau penggerakan, karena untuk meningkatkan dan mendorong dengan upaya berusaha keras untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oke, baik, itu actuating ya. Jadi tetap harus on the track gitu ya. Rencana pelaksanaannya harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Baik, berikutnya terkait dengan manajemen yang sekolah, ya, manajemen sekolah. Sesuai yang disampaikan di materi bahwa memang berangkat dari ilmu manajemen, di mana di situ ada tahapannya berupa planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dalam pelaksanaan manajemen, ya, di sekolah itu ada dua tugas yang berbeda ya, berbeda, yaitu tentang tugas manajerial dan tugas yang teknis ya. Kalau tugas manajerial itu seperti pekerjaan yang penyelesaiannya menggunakan tangan orang lain. Contoh manajer kepala sekolah meminta untuk kepada guru untuk membuat rancangan kurikulum misalkan. Nah, itu yang kegiatan manajemen yang berbasis pada manajerial. Sedangkan yang berbasis teknis itu adalah manajemen yang menggunakan atau diselesaikan dengan tangan sendiri. Contoh guru menyelesaikan laporan akhir semester. Nah, itu kan dikerjakan sendiri, itu yang berbasis teknis. Nah, kemudian di manajemen pendidikan yang ada di sekolah, itu yang dikaji atau yang diolah, dikelola adalah substansi lagi dari manajemen sekolah. Yang pertama mulai dari manajemen kesiswaan, kemudian manajemen
kurikulum, manajemen SDM. SDM ini manajemen untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ya. Tenaga pendidik siapa? Guru. Oke, okay. Kalau tenaga kependidikan? Administrasi ya, TU, kemudian laboran, OB, Satpam, nah, itu masuk tenaga kependidikan. Oke, okay, baik. Nah, setelah itu kemudian manajemen keuangan, ada manajemen sarana-prasarana, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, kemudian ada layanan khusus. Nah, layanan khusus itu biasanya terjadi pada beberapa sekolah yang memiliki hidden curriculum, misalkan punya boarding school, punya layanan antar jemput, punya layanan menyediakan makan siang, nah itu layanan khusus ya. Nah itu, baik. Untuk hari ini kita akan membahas dua materi tentang manajemen kesiswaan dan manajemen kurikulum. Ya, sebelumnya kita berangkat dari satu kasus atau masalah. Ya, linknya sudah ada di grup. Silahkan dilihat untuk contoh studi kasus yang kesiswaan dan kurikulum. Ya, silahkan dilihat terlebih dahulu. Ya, silakan di akses. Silakan diakses. Ini sudah duduk dengan kelompok masing-masing ya? Ya, silakan diakses. Semua sudah membaca dan melihat kasus ya. Kasus tentang yang di YouTube apa? Tentang kecurangan PBDB. Kemudian yang di berita ada tentang iya, tentang kurikulum ya, tentang kurikulum. Baik, silakan. Nah, sekarang silakan mencari sumber atau data sebanyak-banyaknya. Data juga link, beberapa link juga sudah saya berikan di kontrak perkuliahan itu juga sudah ada untuk mencari sumbernya, dan boleh menggunakan buku yang ada di rak sana untuk mengambil data dan membuat analisis ya, menganalisis terkait dengan ini. Nanti ada presentasi kemudian tanya jawab. Oke, okay? Silakan yang mau mengambil buku dan yang browsing. Cara alumni itu masih terlibat di sekolahnya gitu ya. Oke, jadi ini dari pengalaman saya pribadi, di SMA saya itu ada yang namanya Forum Mahasiswa Semansabat. Nah, di situ setiap tahunnya itu mengadakan yang namanya Expo Kampus, teman-teman. Nah, Expo Kampus itu panitianya terdiri dari alumni-alumni tadi dari berbagai universitas. Dan itu tidak berbatas tahun, mau alumni zaman dulu, mau alumni baru, itu boleh mengikuti formasa tersebut gitu.
Jadi itu menurut saya menjadi salah satu cara untuk alumni tersebut itu masih berbaur di sekolah kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faik. Kebijakan pemerintah yang berubah seiring Pilpres begitu ya. Saya yakin kalau misalkan adanya pergantian kurikulum itu tidak langsung tiba-tiba begitu saja, pasti ada adanya wacana gitu kan. Gimana adanya wacana tersebut guru itu bisa menyiapkan apa yang nantinya akan diajarkan seperti itu. Saya sedikit mengulas kelima pertanyaan tadi. Yang pertama, apa pendapat kelompok alumni ya, keterlibatan alumni. Tadi saya sampaikan di materi ada sekian manajemen ya, kesiswaan, kurikulum, SDM, kemudian keuangan dan seterusnya. Itu menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Sekolah memang harus men-trace, artinya melacak keberadaan alumninya. Karena kontribusi alumni itu masih dibutuhkan. Salah satunya adalah untuk memberikan wawasan kepada siswa atau adik-adiknya yang akan melanjutkan perkuliahan ke perguruan tinggi atau ingin bekerja, kita membuka usaha. Itu untuk memberikan wawasan seperti itu. Dan sekolah itu kan ada akreditasi ya. Nah, di akreditasi itu juga akan diminta bahwa lulusannya itu sudah jadi apa sekarang? Nah, itu. Jadi memang benar-benar harus tetap connect meskipun jadi alumni. Ya, tetap jadi alumni. Kemudian yang kedua, tantangan dihadapi dalam kurikulum di sekolah. Nah, kalau di manajemen kurikulum tadi sudah menjelaskan apa saja yang dibahas ya. Kurikulum itu sebentar saya tanya. Kurikulum itu kira-kira pengaruh nggak sama manajemen kesiswaan? Pengaruh. Pengaruhnya di mana? Selain itu? Tadi di langkah-langkahnya yang kelompok itu ada apa? Pembagian kelas, ya kan? Pembagian kelas. Kalau siswanya sedikit, misalkan 100, mau dibagi berapa kelas nih? Dua misalkan, nggak terlalu gede, misalnya tiga. Nah, siapa yang berperan? Itu ada di manajemen kurikulum. Karena kan akan dibutuhkan berapa guru, ya kan? Kemudian ketika membuat jadwal pelajaran, itu juga berpengaruh pada jumlah kelas yang ada. Nah, di sini tantangan yang dihadapi, ya kurikulum itu harusnya fleksibel, tidak mengikat. Jadi kurikulum yang diberikan pemerintah itu dikelola oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi tidak serta-merta seperti didulang, dimplok semua begitu ya. Ini pahit, ini manis, ini asin ditelan semua. Tetapi disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan faktor yang menyebabkan perubahan kurikulum. Nah, kurikulum itu bisa diukur biasanya dalam waktu yang lama. Jadi tidak seperti buat kue sekarang dicetak jadi gitu ya. Tetapi membutuhkan waktu yang lama keberhasilannya. Minimal 10 tahun. Nah, kalau kurikulumnya cepat berubah, ukurnya itu enggak maksimal. Oke, cukup ya? Baik, kalau begitu untuk hari ini kita belajar tentang manajemen kesiswaan dan manajemen kurikulum. Bahwa semua yang terjadi di sekolah itu memang harus ada pengelolaannya ya, mulai dari siswanya, kemudian gurunya, kurikulumnya, sarprasnya, dan itu menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa akhir perkuliahan. Disilahkan. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.